insyaallah Aldi mau nyalek dari aja menghadap Perindo. Jawab dia. Beliau sama jujur, sebelum berpolitik beliau udah jawab gua loh. Gua sering nanya, Pak, terus dibales, kamu udah main program apa aja kan? Tuh, dikasih SIM. Sama siang Pak Tum salam kenal. Ini belum nyalek nih. Dia tuh sering balas. Cuman gue nya aja yang aduh, nyesel gua kenapa enggak dari dulu. Aldi Tahir harus belajar. Harus belajar tentang beragam hal terkait dengan politik, apalagi beliau mencalonkan diri. Yeah. Kan begitu mencalonkan diri, probabilitas untuk terpilih kan ada. Okay. Akan semakin besar seiring dengan kerja-kerja konkret, menyapa konstituen. Okay. Lalu ketika dia masuk dan misalnya terpilih, ya dia harus ngerti dong. Apa substansi didapatkan oleh Tuan Guru Aldi kan punya gaya kan begitu tuh. Iya, iya. Tapi substansinya adalah dia yang menyampaikan bagian dari yang menyebabkan dia tertarik. Itu selain dari humble-nya ketua umum, adalah karena ada program konkret Perindo yang dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya. Ada gerombak, ada UMKM. Jadi ini juga menurut saya satu konfirmasi bahwa program-program pro rakyat itu penting. Dan memang esensi partai politik ya dia juga harus mampu menangkap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Itu bagus ya, jadi semakin beragam latar belakang yang masuk dalam partai politik, itu akan semakin menjadikan partai politik itu mampu menangkap pesan-pesan masyarakat. Oke. Jadi kalau misalnya yang ada di partai politik itu hanya homogen, satu latar belakang. Nanti ketika dia memotret masalah masyarakat itu hanya satu perspektif saja, kacamata kuda gitu. Tapi kalau beragam latar belakang nanti terjadi pengkayaan wawasan di situ sehingga partai politik itu bisa bersikap kepada publik, bisa menyikapi isu publik juga dengan lebih baik. Karena dia sudah punya background pemahaman yang utuh gitu. Berarti termasuk ini, jurnalis, artis silakan saja. Baik, berarti artis ini masuk Perindo itu berdasarkan visi misi atau di casting nih, Tuan Guru? Harusnya berdasarkan visi misi. Visi misi ya, harusnya ya. Karena berpolitik itu adalah tanggung jawab dan perkhidmatan. Jadi harus ada nilai tanggung jawab dan perkhidmatan itu. Dia bukan hanya performance dan juga bukan entertainment, tapi dia perkhidmatan dan tanggung jawab.